Bahan bumbu perendam untuk 1 kg ayam, 2 buah wortel, 2 buah bawang putih, 1 bawang bombay, segenggam petersili, 1 sendok makan garam sekitar 15 gram ya, 1/4 sendok teh gula. Ayam bisa memakai ayam utuh, paha, atau dada. Ini saya memakai filet dada tanpa kulit ya, 1 kilo. Haluskan bumbu perendam. Ayam ditaruh di plastik, lalu bumbu perendam dimasukkan ke dalam plastik dan dibalurkan secara merata di ayamnya. Dibalurkan semua. Lalu disimpan di kulkas selama 24 jam biar bumbu meresap. Setelah keluar dari kulkas, dibuang sisa bumbunya. Dibersihkan, tidak usah terlalu bersih, nggak apa-apa. Lalu ditaruh di loyang yang sudah dialasi kertas biar tidak kotor, nanti nyucinya biar gampang, dialasi kertas roti. Lalu di oven suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Ini setelah 20 menit ya. Lalu ayam atau filet dada dibalik dan dimasukkan kembali ke oven dan di oven lagi selama 20 menit atau sampai matang. Ini setelah matang, ayam ini bisa digunakan untuk bermacam-macam, misalnya dimakan dengan salad, dengan nasi, dibuat isian sandwich, dibuat kebab, dan lain sebagainya. Jadi bisa dimakan untuk berbagai macam menu ya. Di sini saya hidangkan dengan quinoa dan salad.